Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق الربيع. Bismillahirrahmanirrahim. At-tariqu tawi jalan coro Ar-Rabi'u kang ping papat. Cara mengetahui kekurangan diri sendiri. Yang keempat, ayuha utai tariq ar-rabi iku ayuhalit yuhalito yento nyampuri sapa wong berinteraksi annasa e manusa fa kullu ma mangko tidak benda-benda perkara atau tingkah hal-hal apapun ro'ahu kang ningali sapa wong ing ma apa yang dia lihat pada orang lain ditingali malmuman engkang den wodo tercela fima ing dalem perkara bainal khalqi kang tetep antaraning makhluk fal yutalib mongko becik amriyo utawa nuntuto sapa wong nafsu ing awak dhewe ne wong piye kelan mak wayun sibuha wayun sibha nek diatap ing arep wayun sibha lan nisbatno sapa wong ing nafsu ilahi maring ma jadi apa-apa yang dilihat di antara para makhluk itu ada sesuatu sikap tindakan yang tidak baik yang tercela maka hendaklah diri kita ya melihat itu dan menisbatkan pada diri kita misalkan kita kumpul dengan orang ada dua orang yang satu ngomong dengan orang lain berjanji ternyata dia bohong itu kita akan melihat kan oh bohong kira api masuk janji kok ngapusi ya, kita akan tahu kita melihat ada hal yang tidak baik pada orang lain maka diri kita juga begitu itu maksudnya jadi wayun zibha ilaiha kalau aku begitu juga berarti tidak baik kalau aku bohong berarti juga sama tidak baik itu lain. Maka di sini terangkan fa innal mu'mina mung sak temene wong mukmin iku mir'atul mukmini dadi kaca pengilon, kaca benggolo. Cermin orang mukmin itu menjadi cerminan orang mukmin lain. Jangan seperti yang pernah saya katakan itu. Beda motor atau mobil tulisi ojo dumeh. Jodumeh tapi untuk orang lain jodumeh itu untuk diri sendiri sebenarnya. Ojo dumeh kaya ojo dumeh pandai ojo dumeh itu seakan-akan kan menyalahkan orang lain kalau yang dimaksud orang lain ya kita kapan penyakit kita sembuh kalau kita sendiri tidak pernah apa mengembalikan pada diri
Aja dumeh ya diwaca dhewe kang gawe dhewe. Fayaro mongko ningalano sapa mukmin. Karena mukmin sebagai cermin orang mukmin lain, fayaro mongko ningalano sapa mukmin min uyubi ghairihi saking pirapa cacate liyane mukmin ditingali ya. Cacat orang lain itu sebagai cermin uyuba nafsihi ing pirapa cacate awak diwini mukmin. Dan orang lain punya cacat akhlak, oh aku kalau seperti juga sama, sama buruknya. Mungkin aku juga seperti itu. Itu namanya cara melihat kekurangan kita. Waya lamu lan ngawruk lan weruh sapa mukmin weruh yen ana tiba sak temene pira-pira watek iku mutaqaribatun nyepai mendekati berdekatan fit tibail hawa ing dalem manut hawa manut kekarepan. Secara umum itu orang sama ittibaul hawa. Cara wong biyen are. Ya ngerti. Klakson mobil zaman Belanda. Ora retin ya saiki zaman saiki. Biyen ra. Hawa, hawa. Hawa itu hawa. Hawa bil hawa maksudnya kan padha-padha didu hawa nafsu ketemu hawa nafsu. Hawa bil hawa. Wong kono pinter. Ya. Ngerti klaksonnya zaman Belanda. Mobil kurga, hawa, hawa, kan? Kalau dulu daerah Kediri itu masih banyak waktu, atau masih ada Kediri. Ganggu angkutan untuk dari kota sampai pondok pelosok itu, ya, pakai mobil-mobil gondur, apa, selebor ngarannya, Pak. Di atas roda itu apa namanya, selebor. Itu tonggangi wong telur apa-apa, segongi wong telur kuat itu. Sare mobilnya mobil kuno ini, ano apa bahannya masih kesini kandel-kandel. Zaman saya ini melihat, yang memang si Jim melihat, pencolotir apa apa zaman. Wah ini bang, fama utai perkorok. Yatasifu kang persifatan bi kelawan ma sapa ghairuhu liyane wong apapun yang menjadi sifat orang lain bama yatasifu bi ghairuhu fala yang faku mongko ora pecat ora lepas layang ora pecat ora lepas sapa mukmin huwa ya mukmin an aslihi saking asale ma ya ana wong sifatnya sombong yo aku ra urung yo mesti yo ada bagian dari semacam itu pemenang kadang plek mutaqaribatan fitiba lawan is amir sama orang awal secara umum sama au an a'dhama utawa saking luweh gede luweh dhuwur luweh agung minhu tinimbang ma bahkan lebih besar dibanding orang lain. Lebih besar keburukannya. Au an syai'un to saking swiji-wiji minhu saking ma. Ya minimal ya. Mirip-mirip sedikit lah. Fal yatafaqqat mongko becik nemen-nemen ana sapa wong. Fal yatafaqqat mongko becik nemen-nemen ae fal yataharra. Nemen-nemen ana sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong. Hanya teman-teman ini berusaha untuk apa ya, memahami dan mau bercermin tadi. Bercermin itu kalau tidak diperhatikan kan tidak kelihatan. Jadi dulu, wah masih ganteng. Jadi misalnya melaku lebih cepat. Bahasa ketemu kancane, kukulmu udah bentuk apa lho, mbok ya? Aku ada ngilu lah, ngilumu orang tenanan, orang ya taharro. Dinyawangi tenanan gitu. Faliyatafaqat nafsah wayud hiruha
wa yudhiru halan bersihake sapa mukmin sapa wong ing nafsahu. Bersihake sapa wong ing nafsu angkul lima saking saben-saben perkara ya dumuhu kang nyacatake apa ma ing wong min ghairihi saking liyane wong. Jadi saling-saling apa saling memandang, saling melihat kekurangan. Dan itu dituntut untuk tidak sekali lagi ya, untuk tidak melihat dirinya itu terlalu tinggi ya. Untuk bisa menyadari diri yang mana bahasa man arafa nafsahu araf, ini bahasa ini termasuk di antara orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maksudnya biar mengenal dirinya, diri kita apa? Orang yang lemah, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tahu bahwa oh kalau begitu Tuhanku yang semua serba serba sempurna, serba agung, serba kuasa, kita tidak punya apa-apa. Nah, dulu ada cerita kan di Al-Quran kan apa ya, ada ayatnya itu lepas ya kan. Walai salam lirajulin walbaini fi jawfih. Intinya, jadi Allah tidak menjadikan seseorang itu punya dua hati. Hati ono wong zaman dulu itu orang-orang kafir Quraisy. Ada orang yang saking cerdasnya, ilingan. Wong ya apa-apa iling terus. Terus jului wah hati ini wong iki loro iki. Hatinya double barangkali wong sampai ilingan banget apa-apa iling, apa-apa iling. Oleh Allah dicoba. Ketika perang antara orang muslim dan kafir, dia orang kafir. Bahkan kafir kan kalah dalam perang Badar itu. Perang Badar itu. Bahkan ketika dia lari itu, dia bawa sandal. Sandal dua. Suruh saya kisah sepatunya lah. Nah yang satu, satu itu pegangi. Yang satu masih dipakai, lari. Sepatu saya yang satu mana? Gowo lari. Nah yang kamu bau. Suruh orang saya kisah. Nah, tukang apa ya? Tukang kayu yang gue ikut sama tuh kunti wong tinggu sama tuh itu sama seperti itu di belakang pangeran. Jadi yang satu di bawah itu ditanyakan sandal saya satu mana, yang ngono kok jenis cerdas kelingan sepatunya di belakang kelingan. Jadi ingatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu kalau yang masih untung itu dilingkin dengan cara begitu sehingga orang sadar bahwa oh, jadi podo rana cerdas ya kurang lebih wanahika nyukupi ing sira cukuplah bagimu apa bihadza iki ya tafaqqat. Ada ayatnya bercermin tadilah takdiban apane dadi mulang adab dadi mulang tata krama. Cukuplah untuk cermin adab kamu dengan cara macam itu melihat orang lain. Kalau taraka mengulam meninggal sapa wong annasa ing manusa. Kulama Baile manusa. Kalau taraka mengulam meninggal sapa annasu manusa. Kalau taraka mengulam meninggal sapa annasu manusa kulama ing saben-saben perkara yakrahuna kang sengit sapa nas ing ma min ghairihim saking liyane nas. Kalau orang cenderung acuh dengan apa yang dia tidak sukai dari orang lain, tidak memandang suatu sebagai suatu pelajaran hal buruk yang ada pada orang lain, tidak dipandang sebagai pelajaran. Lastagnau mongko yati ora butuh sapa nas anin muadibi saking
saking muatib, saking wong kang mulang totok romo. Ya orang mau tidak mau mengambil pelajaran, yo apa artinya dia diberi pelajaran? Wahada utaiki, wahada utaiki coro, torek, torek rapi. Wahada utaiki torek, hada kulluhu skapi hada. Iku min khialiman. Setengah saking carane wong, piro-piro carane wong, khial jamak khilah. Cara, di khilah, di rekayasa, cara ya. Min khialiman setengah saking piro-piro carane wong, fakodagang kasepen sepaman, ketiadaan syekhon ing guru. Murabian kang ngitik-ngitik tukang apa didik nasihan kang nasihati fitini dalam agama. Bagi orang yang punya guru ya caranya begitu. Wa illa lamun ora man faqata syekhon. Artinya wong sing duwe guru lamun ora kasepen guru berarti punya guru. Paman mengkote sap iku fa illa paman mengkoti sapane wong iku wajah dahu nemu sapa man ing syekh. Paman mengkoti sapane wong iku wajah dahu nemu sapa man ing syekh sapa nemu guru waqot wajada mengko temen nemu sapa man at-tabiba ing dokter nisbat wong penyakitan dokter. Wal yulazimhu mengko becik netepano sapa wong ing syekh. Tetapi artinya selalu mengambil pelajaran, selalu mengambil nasihat dari guru. Fa innahu qira'at min syekh, sami guru iku yukhrisuhu. Bakal nyelametake sapa syekh ing wong mimmaradi saking penyakite wong. Fa innal muallima wat tabiba kilahuma idahu lam yang soha idahuma lam yuk roma. Untuk inna tabiba ya inna tabiba wal muallima kilahuma lam yuk roma idahuma ala idahuma lam yuk roma lam yang soha ni idahuma lam yuk roma. Ya guru maupun tabib dokter kalau tidak diikuti ya tidak ada artinya. Dokter penyakitan, dokter penyakit baru saya sakit ya. Yo, ersep. Kono kok kerja berapa dibuka malah tuku budrek. Tuku sak arepe dhewe jenengane idza huma lam yukrama. Jadi dia mengerti petunjuk dokternya. Bayut bayanu tamyizi alamati husnil khuluqi. Utai merdaake bedaake piro-piro tandane husnul khuluq. Bedane to bedaake piro-piro tandane husnul khuluq. Iklam rosiro anna kula insanin sak temene saben-saben manungsa jahilin kang ora ngerti. Jahilin kang ora ngerti biayu binafsi kan piro-piro cacat awak diwini insan. Orang tidak tahu cacatnya sendiri. Faidah jahatnya. Faidah jahatnya mengkolamun teman-teman ini sebuah insan. Nafsahu ing awak diwini insan. Maka ketika dia mau bersungguh-sungguh melihat dirinya, adna mujahadatin kan sak ndek-ndek mujahadah. Sak ndek-ndek teman-teman ini. Minimal. Berusaha memandang dirinya minimal, seminimal mungkin. Hatta taroka hingga ninggal sapa wong sapa insan. Hatta taroka hingga ninggal sapa insan fawahisyal ma'asi ing pira-pira olone maksiat. Pira-pira olone maksiat. Anakula insan iku faida jahada. Rubama yadzunnu mongko terkadang nyono sapa insan
Rubama ya dunu mung terkadang nyono sapa insan binafsi kan awak dhewe ne insan nyono ing annahu sak temene insan iku qad hadzaba. Qad hadzaba temen wis bersihake sapa insan nafsahu ing awak dhewe ne insan. Wa hasana lan bagusake insan khuluquhu ing pakertene insan. Khuluquhu ing pakertene insan wastagna lan ora butuh sapa insan istighnaan. Wastagna lan ora butuh sapa insan alin mujahadati saking nemen-nemene. Dadi artine wong sing bodho ora ngerti cacate kuwi. Kadang-kadang mungkin dia sedikit lah kaya-kaya secara umum itu orang bisa melihat dirinya walaupun minimal. Sehingga orang ngelakoni maksiat ini rasa-rasanya wis apa sersik itu bahasanya. Dan maksiat bisa jadi maksiat secara zahir, padahal maksiat batin lebih besar resikonya dan akibatnya lebih besar. Sehingga dia merasa sudah membersihkan dirinya. Qad hadzaba nafsahu wa hasana khuluquhu wa istaghna 'an mujahadah, sehingga dia tidak merasa butuh untuk mujahadah. Kadang-kadang itu bisa diwujudkan, ada itu. Yo jane wong pinter. Misalkan jak ngaji. Karena apa? Kitab yang membahas begini ini kan tidak semuanya. Ini kan kita mau ketemu, ini kan jadi sadur dari kitab Ihya, termasuk ya mengandung unsur tasawuf lah. Waktu dia siap ngasih itu, ya wah ngasih ini wong tua. Masalahnya kalau ngasih ini wong tua ini biar apa? Ngasih ini wong tua. Memang ini asing nama rak butuh ngasih. Ya walaupun usianya juga tidak jauh dengan misalkan dengan saya itu ya tidak terlalu jauh, masih ini waktu mau karena biaya maksudnya ngaji ke aku wong kelas itu tidak butuh ngaji ngono, maksudnya orang butuh ke biaya. Dan tujuannya kan untuk melihat kekurangan kita semua. Maka kalau orang punya prinsip itu fala buddha, merasa sudah membersihkan dirinya, fala buddha mengkora kenora atau wajib buddha wajib. Apa min idhohi alamati khusnul khuluqi mertelake atau jelasake tanda-tandane khusnul khuluq. Sehingga pernah saya sampaikan itu dalam ibadah, dalam ilmu, dalam apapun itu namanya ada maghrur. Kita tertipu. Imam Ghazali luar biasa dalam meneliti ya. Kalau kita mempelajari itu ibarat kita itu seperti dibelejeti lah. Seperti kita itu koreksi totalitas dari lahir sampai batin kita. Kalau kita tidak bisa, mungkin kadang-kadang ya wedi so mungkin ngerti sidik-sidik bahasa Arab. Tapi kan kadang-kadang pemaknaan secara detailnya itu kurang jeru. Karena kita tidak menguasai, terus-terang kita tidak menguasai bahasa Arab secara umum. Nah, bahasa lain darat itu kan gurunya bahasa Mas Ari. Itu bukunya buku terjemah Jawa. Pegon semua. Kamu beli itu. Walaupun tidak semua. Dari Ikhya itu beliau hanya mengambil mungkin sepertiganya. Yang diterjemahkan dalam bentuk bahasa Jawa. Tipis bukunya. Antelnya paling tak. Nama Munjiat. Kitab Munjiat. Itu kononnya. Tapi bahasa Jawa. Bahasa Pegon. Wah itu kalau mau melihat tanda-tanda sombong, wong ini mudi, karena kita bahasa Jawa ben cetok. Ya nang ini iso ya apa-apa. Bahasa Arab iso cetok. Ya kalau melihat di aslinya Ikhya sana ya lebih komplit lebih. Fa inna khusnal khuluqi karena saat temani khusnul khuluq. Fa inna khusnal khuluqi karena saat temani khusnul khuluq. Huwa hiya khusnul khuluq iku al imanu iman. Wa su'ul khuluqi lan
wa inna antara diatur pendukung Arab ya wa inna khusu al khuluki lan sak temene ala pakerti to suul khuluq huwa iku annifaqu sifat munafik. Gambar iman makanya Nabi dalam satu Islam ditanya mahwal Islam, al-Islam khusnul khuluq, ada hadis itu Nabi Islam itu apa? Khusnul khuluq ya, ini termasuk iman, lebih-lebih iman waqad dhakara wa tamalus nutur sapa Allah Ta'ala sifatal sifatil jadi maf'ul jamak mu'anas maf'ul di wasu asrah waqad dhakara sapa Allah Ta'ala sifatil mu'minina ing pira-pira sifate wong mukmin wal munafiqina pira-pira munafik fi kitabi Allah nutur fi kitabi dalam kitabi Allah wahiyati sifat sifat mukmin dan munafik tadi bi jumlah dia kan jumlah sifat secara globalnya secara menyeluruh iku samratu husnul husnil khuluqi samratu husnil khuluqi wa husnul khuluq wa su'il khuluqi lan olone pakerti. Sifat-sifat yang diterangkan Allah dalam Al-Quran baik untuk orang mukmin dan orang munafik itu adalah gambaran cermin dari buah dari khusnul khuluq atau su'ul khuluq. Fal nurid mongko becik nekake kita. Fal nurid mongko becik ingin nekake kita jumlah dan ing jumlah. Kami akan mendatangkan sejumlah min dalika saking mengkono sifat. Min dalika saking mengkono sifat lina lama supaya ngerti kita. Lina lama supaya ngerti kita ayat-ayata khusnul khuluqi ing pira-pira ayat ayate khusnul khuluq ayat kang mertelake khusnul khuluq ayata khusnul ayatan fi khusnul khuluq ayat di dalam menjelaskan khusnul khuluq qala Rasulullah ta'ala qad afalhal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Qad aflaha dawi Allah. Qad aflaha temen wis bejo beruntung. Sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Alladzina yurpane sapa wong mukmin iku alladzina rupane wong akeh hum kang utahe ladzina. Fi sholatihim dalam sholati ladzina ana iku hum iku khasyi'una pira-pira kang khusyuk. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya dia khusyuk. Ini sebagian ciri beruntung itu menunjukkan gambaran kesempurnaan sifat mukminnya. Berarti nak orang khusyuk berarti orang mukmin ya bukan itu. Karena ini kan aflaha ada pemahaman. Beruntunglah orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya khusyuk. Ya ora khusyuk ya ora pati beruntung tetap umum mukmin maksudnya gitu. Cuma ini kan ciri-ciri secara umum bahwa wong mukmin iki salate wong sing khusyuk. Ini untuk pelajaran jadi. Mafhume mafhumu khulafae nek sing ora khusyuk berarti orang mukmin yang tidak baik, yang tidak beruntung. Waladina lan wong akeh hum kaum teladina anil lawi iku mu'riduna. Iku sarele apa? Untuk menjaga wakaf. Jadi anil lawi maksudnya aslinya kan hum mu'riduna anil lawi. Anil lawi mu'riduna. Saking lelahan, lahan itu hal-hal yang tidak ada artinya. Mu'riduna iku berapa kang padha mengu berpaling. Ati ora gelem ngurusi hal-hal yang tidak berguna. Ada hadis Nabi min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Oh.
Walaupun secara umum ada hukum itu ya duru ma'ilati yuju janu adaman. Ono sing ora ono gunane dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi lain, wah dia berguna itu. Dia wajib melek karena joko pondok momo joko pondok ini nara bahkan nak menang-menangan yang ngantuk ini ngelih sekak loh sekak ini kan gue melek meripat tujuannya melek meripat orang kanggu lelahan nih. Jadi ada hukum tersendiri nanti ya. Waladina luwake hum kaum teladina li zakati maring zakat fa'iluna iku pira-pira kang padha nglakoni. Orang-orang yang mau menunaikan zakat. Waladina luwake hum kaum teladina li furujihi maring pira-pira farjine maring pira-pira kemaluane ladina hafiduna iku pira-pira kang padha jaga. Illa ala azwajihim illa ala azwajim angin ingatasi pira-pira bujune ladina kecuali terhadap istri sendiri auma malakat alwazim auma ana mana ma malakat ora ana mana auma malakat auma utawa wadon amat ma itu hamba sahaya jariah atau wadon jariah atau wadon amat yang nom, tapi amat secara umum. Auma atau wadon amat malakat yang miliki opo aimanuhum gara-gara tangan tengene ladina. Mereka tangan tengene kekuasaan. Di kekuasaan digambarkan dengan tangan kanan. Artinya atau amat-amat yang dia yang mereka kuasai, yang mereka miliki, dimiliki, dikuasai. Di zaman biyono, tutul budak-budak ono. Ya ono sing ayu, ono sing ra ayu. Dadi pengen kono. Budak itu boleh dikumpuli, kena kaya kaya bojo tapi hukumnya ra bojo. Di zaman dulu banyak sahabat-sahabat yang ya bojone siji tapi budake pirang-pirang ya. Fa innahum mungkosa temene ladina. Ada orang yang apa kemaluannya hanya untuk istri maupun budaknya. Fa inna hum mungkasam ladina iku khairu malumina ora den wodo, tidak tercela. Ada ndak apa. Paman ibtago paman mongko disapane ibtago. Iku ibtago amrih to menginginkan to paman. Waro adzalika ing liyane mengkono kabeh. Liyane bojone, liyane bojone, liyane budak. Ya faulaika mongko teman hum ya ulaik mereka itu teman kok dianune ulaik arman itu sendiri sing mausul mustarok. Iso makna banyak, iso makna dua, iso makna satu. Punya arti yang bebas. Maka fa'ulaika boleh pakai. Fa'ulaika mau dirujuk ke man, kena. Tapi dirujuk ke dalam maknanya man. Jadi istilahnya balik ini gak ada maknanya man. Bukan lafati man. Nah, lafati man kan lafat mufrad. Udunin nanti balik ke lafati man yuk. Fahuwa atau fa'innahu. Ini berhubungi fa'ulaika. Maka bagaimana pada maknanya Pak ulaika mengutip nuruman mereka-mereka itu hum ya ulaik iku al-aduna bera-bera kang melewati wates melewati batas waladina luang akeh atau marap nah orang-orang mukmin yang beruntung diantaranya adalah waladina luang akeh hum kang utai ladina li amanatihim marim bera-bera amanati ladina marim pirpo titipane ladina amanat kepercayaannya wa ahdihim lan janjine ladina ra'una iku pirpo kang padha ngreksa
menjaga amanat, menjaga titipan, menjaga kepercayaan, dan menjaga janjinya. Waladina lalu akeh, dan mereka lagi orang-orang hum kaunti ladina ala sholawatihim mengatakan pira-pira sholati ladina yuhafiduna iku pira-pira kang ngerakso yuhafiduna iku pira-pira kang ngerakso ulaika ulaika itu mentoi mengkono ladina itu mengkono mu'minun mu'minun sing disifati ladina hum-hum dan seterusnya itu ulaiku teh mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaik orang-orang yang mukmin yang bersifatan seperti di atas tadi yang khusyuk ketika sholat menghindar dari hal-hal yang tidak ada artinya menjalankan memberikan zakat menjaga kemaluannya menjaga amanat dan titipan menjaga sholatnya mereka itu hum iku alwarithuna pira-pira wong kang maris Aladina irpane mangke yarisuna kang bisa maris sapa ladina alfirdausa ing swarga firdaus. Ana swarga firdaus termasuk swarga surga yang di atas. Swarga sing dhuwur tenan. Hum de ladina untuk ulaik untuk ladina boleh fiha ing dalam firdaus khaliduna berapa kang langgeng kekal. Kewiling ember swargo wis alhamdulillah. Cara wong-wong ahli, orang-orang sepuh. Makanya dulu pernah ada cerita Nabi. Jadi besok itu setelah sekian banyak umat-umat Nabi Muhammad itu dikeluarkan, disafaati Nabi Muhammad di antara yang terus semua yang di neraka sudah dikeluarkan semua. Itu ternyata masih ada satu orang. Masih ada orang yang di neraka itu yang sudah diintip, repanera, tapi masih membaca tasbih, masih berzikir. Disebutkan sana sebagai apa membaca itu? La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Iku sapa kono swara ning jero neraka sing paling isor dhewe ana swara ya Hanan ya Manan. Akhirnya Nabi itu elu ono Muhammad ya lo umatmu masih di sana keri. Akhirnya dia dikeluarkan setelah sekian mungkin ribu tahun di sana. Lu begitu itu ketika Nabi bercerita begitu sahabat yang paling top sahabat Abu Bakar. Wah mbok ngono ki aku seneng. Lu sahabat Abu Bakar tuh pernah begitu. Bukan karena kepingin yang itu, tapi artinya kepingin. Walaupun telat-telat atau melebu swargo, tapi melebu swargo itu masih untung dibanding yang tidak masuk surga. Ya, mendingan telat-telat sih penting melebu swargo. Artinya menunjukkan apa tawaduk dan rendah hatinya sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar, bu aku seneng ya karuan. Bu ngunuh aku. Artinya apa itu menunjukkan rasa tawaduknya bukan karena mendingan kan merebus warga telat-telat. Mendingan kayak ngemper salah apa. Dan yang nak sing ora anu warga. Naudzubillah min dzalik. Itu orang-orang dulu itu jiwanya seperti itu. Nah, kita tidak boleh membanggakan amal kita, membanggakan ilmu kita, kemampuan kita. Omnah koyo bentuknya ya, ganteng ya. Saya punya teman itu, konco kowe. Umurnya ya, walau padahal dengan saya itu masih tua dia, masih 2 tahun. Tapi dulu satu kelas dengan saya. Padahal saya nggak HP, kok kayak fotonya. Dulu kayak, ya oh. Kok saya kober-kober ini, fotonya dipajang nih, kono rupanya gitu. Rupanya, wis. Nah, cara orang saya ngelak, ngomongin kan, wis mambu, tapi wis mambu lemah. Wis mambu lemah, ya dipajang nih, kono. Padahal dia lebih tua dia, cuma dulu satu kelas gitu. Kacau orang tahun umurnya. Tutup HP ini, fotonya. Biasanya aku foto, sangat-sangat bawa kacamata di foto. Ya Allah, kok kober-kober. Enak foto anaknya, mungkin pantas ya, wah seneng dulu ya anaknya. Syukur ya Allah, alhamdulillah anak. Fotonya dewi.
Jadi sawah apa nih? Pipine ya wis gendor. Ya Allah. Ngono ya sik ono. Ya ora apa-apa enak dalam rangka mensyukuri rahmat Allah ya ora apa-apa. Ngene-ngene sik sik gelem ibadah. Ngene-ngene sik gelem ya enak mensyukuri rahmat Allah enggak apa-apa. Nah, Allah itu suka hambanya yang selalu bersyukur. Tuwek-tuwek ritek bahasa Jawa Timuran. Tuwek-tuwek ritek. Waqalan dawatub Allah Azza wa Jal. At-ta'ibun al-abidun al-hamidun. Ini menggambarkan apa sifat-sifat orang mukmin, orang-orang mukmin. At-ta'ibun al-bira-bira kang perlu tobat, perlu bali. Al-abiduna bira-bira kang podo ngabukti ibadah. Al-hamiduna bira-bira kang podo gelem muji. Mau bersyukur memuji Allah. As-sa'ihuna bira-bira kang podo sa'ih itu soko siaha. Siaha itu apa, persir. Apa, tapi persirnya persir hati. Siaha itu jalan-jalan. Jalan-jalan mata hati nih si pelaku-pelaku, pelaku-pelaku dulu kayak apa, memandang rahmat Allah, memandang anugerah Allah, memandang semua apa kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu namanya siaha. Siaha itu pelaku-pelaku plesir tapi hati nih. Ya, makanya boleh, wong rekreasi itu tidak apa-apa. Tapi wong dulu hahu-hahu tapi ya coro, wah. Pemandangan indah betapa agungnya Allah lah ngono digandengke wis Allah gawe kang sakake kok ngene. Jadi kita jangan ndak boleh kecil hati karena semuanya Allah taala. Ar-raki'una bira-bira kang rukuk. As-sajiduna bira-bira kang sujud. Al-amiruna bira-bira kang padha perintah bil ma'ruf kan bagus. An-nahuna bira-bira kang padha nglarang mencegah anil mungkari saking perkara mungkar. Wal hafiduna bira-bira kang ngrekso menjaga li hududillahi maring bira-bira aturane Allah. Batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Wa basyiril mu'minin wa basyiran bebunga sira Muhammad al mu'minina ing bira-bira wong mukmin. Itu ciri-ciri sifat orang mukmin. Waqalan dzalika Allah azza wa jalla. Innamal mu'minuna angin pastine utai wong mukmin. Innamat tahasar. Orang-orang mukmin tidak lain adalah. Padha karo dimaknani. Innamal mu'minuna angin pastine utai pira-pira wong mukmin iku alladzina. Orang-orang mukmin tidak lain adalah orang-orang alladzina wong-wong idza dzukira nalikane den tutur disebut apa Allahu asma Allah wajilat mongko pedi. Wajilat mengkuti apa kulubuhum bira-bira atine mukminin to atine ladina yang merasa takut karena qalbul mukmin baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin itu ibarat di antara dua jari-jari di antara jari-jari Allah. Maksudnya yuk kayak kedolanan hati kita seperti dibuat mainan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Wong nek mukmin niku kudu duwe ciri-ciri selalu takut karena nek jenenge gemaiman kan. Suatu ketika awake dhewe sekarang mungkin ya cara wong sak kaya jatuhkan oleh Allah Taala ya mampu saja. Besok jatuh bisa saja. Sekarang sehat besok jatuh bisa saja. Ya itu namanya begitu. Jadi maksudnya supaya duwe rasa wedi karena selalu di dalam kekuasaan Allah. Merasa ndak punya apa, kemampuan untuk mempertahankan seperti apapun. Ngora ana wong cara wali-wali kok cara saya kok sumrengah atine lho ada dalam hatinya. Ya dalam satu sisi memang mereka selalu bergembira. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzan, tidak ada takut. Anda tidak ada takut karena apa? Mereka semua dalam arti berserah dirinya pada Allah Ta'ala. Tapi di sisi lain mereka selalu takut dengan Allah karena semua tidak bisa lepas dari kehendak Allah Ta'ala.
Wa idza tuliyat lan nalikane den waca al diwasaake alaihim ngatasé mukminin utawa ladina. Idza tuliyat nalikane den wasaake alaihim ladina apa ayatuhu. Kira-kira ayati Allah dibaca apakah ayat kauniyah, apakah ayat apa ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat yang bahan kauniyah, ayat alam dibaca ditunjukkan zadadhu mengkon nambahi apa mengkon ayat ing ladina zadadhu mengkon nambahi apa ayat ing ladina nambahi imanan ing iman kepercayaan keyakinannya. Benar-benar Allah yang maha suci dengan segala kesuciannya, kebesarannya. Oh, ada jalan-jalan ini, ada debatan, apa diskusi antara ini, orang-orang Tauhid, orang Islam dengan orang Nasrani. Dan mereka menganggap apa Nabi siapa ini? Yesus itu kan Tuhan mereka. Padahal dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa kalau Tuhan ya tidak butuh makan, tidak butuh minum. Padahal kan dalam Al-Quran kalau selain Tuhan, manusia, kalau manusia kan butuh makan dan minum. Nah, Yesus kan juga Nabi Musa yo, yo makan, yo ngombe. Jangan-jangan, ini yang Islam ini, jangan-jangan ketika Anda menyembah Tuhan Anda, dia baru berak. Ya baru berak. Ketika belakang, gimana itu? Disembah lagi ngising. Karena kan sifatnya sifat manusia. Wataknya nong wedok jerni. Wah, nampaknya saya tertarik dengan Tuhan Anda yang tidak makan dan tidak minum. Akhirnya orang itu masuk Islam gara-gara mikir, ya benar juga ya. Pas disembah jangan-jangan pas berak. Pas ngini toilet. Gimana? Zadadhu mongkon nambahi apa mongkon ayat imanan ing ladina imanan ing iman wa ala rabbihim lan ing antare pangerane ladina ya tawakkaluna iku padha kumandel to pasrah tawakal berserah diri. Ini harus ciri-cirinya orang mukmin harus berserah diri pada Allah. Ya, berserah diri ya harus ada dengan dibarengi ikhtiar. Alladzina yurupane wong akeh siapa mereka itu? Allah diterangke lagi, dijelaskan lagi oleh Allah. Alladzina yurupani wakah yuqimuna kang padha jumenengi sapa ladina melaksanakan menegakkan as-shalata ing salat. Wa mimma lan saking perkara saking rezeki. Razaqna hum kang paring rezeki kita ingsun hum ing ladina, ingsun Allah. Dan dari apa yang aku rezekinkan pada mereka memimalan saking rezeki rozakna kamparing rezeki ingsun hum ing ladina yungfikuna podong ingfakake sopo ladina. Mereka yang mau menginfakkan apa yang aku berikan rezeki pada mereka. Ulaikatu mengkono ladina mereka adalah hum ya mereka ya ulaik. Ulaikatu mengkono ladina hum ya ulaik iku al mu'minuna pira-pira wong mu'min hakon kelawan hak. Semu'min sebenar-benarnya hakon kelawan hak. Lahum iku kedua ladina untuk iku kedua ulaik lahum iku kedua ulaik untuk mereka orang mukmin yang sebenar-benarnya itu iku lahum kedua ulaik darajatun dari beberapa derajat kedudukan inda rabbihim in dalam ngersane pangerane ulaik dia akan mendapat kedudukan di sisi Tuhan mereka wa maghfiratan darajatun wa maghfiratun lan maghfirah pengampunan ampunan wa rizqun lar rezeki rizqun rezeki seumum kemuliaan macam-macam wa rizqun lan rezeki karimun kang mulya wa qala ta'ala wallahu a'lam.